Stop it. Get some help. Hello Earth. Welcome back with me and him and kita semua. And we are here. Okay, jadi hari ini di tempatnya hari Kamis di tanggal berapa gua enggak tahu tanggalan. Dan mungkin gua enggak tahu ini di post video kapan. Ya mudah-mudahan dekat-dekat ini. Video ini gua cuman rilis yang buat kemarin sudah mau menebak, sudah ngeliat reviewnya di Instagram. Karena sekarang sistem kita ini adalah YouTube itu connect dengan Instagram. Jadi cluenya untuk menebak si mobil ini ada di Instagram semua. Jadi kalian boleh cek Instagram kita yang di Earth Auto Concept. Ada mobil ini di video 1 menit ada clue untuk menebak si mobil ini. Boleh kalian cek-cek dulu. Jadi lebih tepatnya kita mengajak kalian itu lebih aktif di media sosial Earth Auto Concept Group. Ya mudah-mudahan stay tune dan kedepannya banyak akan ada giveaway-giveaway lainnya lagi. So langsung aja ke topik. Sebelumnya juga gue minta subscribe dari kalian dan ajak teman-teman kalian jika ingin bermain tebak-tebakan mungkin. Tebak-tebakan, mau mendapatkan giveaway, mau ada pertanyaan, mau sharing dan diskusi soal modifikasi, boleh langsung aja subscribe channel ini dan ajak teman kalian juga untuk like, comment, subscribe, welcome semua gitu guys. Oke, di belakang gua, siapa yang nggak tahu, ini Galen yang vlognya mungkin ada di sebelumnya, ada di sebelum topik ini. Ini langsung aja, ini Galennya Om Rudi, dia Saber, dia tim Saber ya. Jadi mobil Galen yang sudah di-convert dengan styling ala Earth Saber. Boleh Instagramnya ada di @earth.saber buat kalian pantengin terus dan lihat perkembangan-perkembangan produk dari kita untuk Indonesia, untuk mewakilkan Indonesia ke dunia gitu guys, bener nggak? Ya gitu. Oke, ini langsung aja, ini projectnya yaitu repaint. Jangan tebak warna biru karena ini emang sudah terlihat warna biru. Tapi tebaknya apa nama yang bakal kita berikan untuk Galen ini? Cluenya ada di Instagram. Nah, jadi kalian harus serba aktif ya untuk dapat giveaway ya. Nah, ini repaint sudah beres semua, sudah terjadi seperti ini. Kita sudah melakukan proses wax alias proses di mana masih ada beberapa titik pematangan warna untuk warna repaint mobil, karena warna repaint mobil itu balik lagi guys, gak bisa tiba-tiba langsung kalian poles setelah proses set, karena itu akan berpengaruh dengan apa ya, warna dasar yang sudah teraplikasi di mobil kalian begitu. Jadi nanti warnanya itu makin tipis dan tipis finishingnya gitu kalau catnya belum matang. Dan ya, kalau menurut kalian gimana? Gue minta saran, apakah dengan Galen Saber styling seperti ini, biru ketemu gold, apakah cocok? Yang suka boleh komen di bawah, yang gak suka kasih masukan juga buat gue. Mudah-mudahan dengan aplikasi Galen Saber seperti ini bisa apa ya, jadi patut membanggakan untuk Galen-Galen user yang lainnya. Dan jika ada yang berminat boleh kontak kita gitu. Jadi sebenarnya vlog ini sih gue nggak mau terlalu ngejelasin gimana-gimana ya, tapi lebih tepatnya ini mobil sudah jadi. Tinggal 2% lagi proses pengerjaan yang akan kita lakuin. Jadi gini guys, gue bakal pamer lagi. Ini Galen Saber itu terbentuk dari konstruksinya grill. Itu ada grill, full bumper, side skirt, bumper belakang. Nah, bumper belakangnya ini terbagi dari 3 bagian. Ya, 3 bagian benar. Samping sini, kiri kanan, dan belakang. Ini full bumper. Ini splitternya itu nyatu dengan body kitnya. Jadi kalian nggak usah capek-capek custom nunggu lama di bengkel lagi. Ini udah lengkap semua, ada di paketan convert Galen kalian ke Galen Saber.
DuckTale, ini kita punya dua versi nih guys. Ada yang begini, ada yang mungkin lebih apa ya, tonjolannya di sebelah tengahnya, ada yang tipis. Jadi kalian juga boleh cek di Instagram kita @earthindustry dan Earth Garage and Store. Jadi kalian boleh cek semua, itu 5 Instagram kita aktif semua. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanya. Ya pokoknya mungkin ini seperti ini. Ini mobil juga udah menggunakan ersas 2 titik. Jadi bisa ya begini, tampil ganteng dimanapun kalian parkir. Lebih tepatnya, lebih asiknya di mall sih, gitu ya. Di mall kalau mau kalian mau cari perhatian sama cici-cici, sama mbak-mbak, neng-neng. Nah, itu jadi bisa. Ih, connect sendiri ya? Lu bawa remote ya? Wah, lu mainan, lu pamer lu. Jadi ini juga ersas yang menggunakan selenoid remote. Jadi kalian bisa jarak kisaran 2-3 meter jauh di luar mobil, kalian bisa pencet-pencet tuh, bisa ngaget-ngagetin orang tuh. Ya, jadi semua aktif. Dan ya, ini mobil sebenarnya udah bisa dibawa gitu. Cuman gue jujur aja masih sangat berat untuk melepaskan ini mobil, karena 2%-nya ini masih ada yang menurut gue kurang rapi. Jadi kalian jangan takut kalau mau ngerjain mobil-mobil modifannya di kita di sini. Kita bakal ngecek dan buat mobil kalian semaksimal kita bisa di sini. Ya, ini sudah begini. Tombol ersas ada di dalam. Ya. Nah. Jadi ini mungkin Galen Saber sudah selesai warna biru. Gue cuma ingetin Instagram coba diperhatikan untuk menjawab pertanyaan apa warna yang akan kita berikan kepada Galen Saber ini. Kalau kemarin mungkin ada yang nebak biru Siralik, iya bang. Oke, benar. Udah kita kirimin ya Dik ya hadiahnya ya. Tinggal kita tunggu foto dan ada syarat ketentuan lainnya untuk memenangkan giveaway seperti itu. Jadi mungkin ya gue nggak panjang lebar. Ini mobil Galennya udah selesai. Ya mudah-mudahan kalian tetap semangat dan jangan ketinggalan untuk nonton channel kita ini. Nyalakan loncengnya. Mungkin today topic gue hari ini segini dulu. This is our topic and be the best on it guys. See ya.